Pemirsa, menurunnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Purwokerto membuat tim Satgas Penanganan COVID-19 Banyumas mulai mengizinkan pusat perbelanjaan dan bioskop untuk beroperasi secara terbatas. Penonton bioskop juga wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan telah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Salah satu bioskop yang sudah diizinkan beroperasi berada di bioskop CGV Kompleks Rita Mall Purwokerto. Pengelola melakukan pembatasan jumlah penonton hanya 50% dari kapasitas. Dari 5 studio yang ada, baru 4 yang dibuka. Mulai beroperasinya bioskop ini usai kasus COVID-19 di Purwokerto sudah dalam kondisi yang menurun. Pemerintah setempat juga tetap mengingatkan warga untuk selalu taat terhadap protokol kesehatan. Ini gimana nih perasaannya mau nonton live lama nggak nonton gimana? Excited sih ya, seneng banget. Iya, sudah sepi kan siang-siang. Artinya masih aman lah ya? Iya, jadi pilihnya memang yang sepi sih, biar aman. Menonton sekarang wajib menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan wajib vaksin 2 kali. Oh, kalau untuk kapasitas ruangannya sendiri harus dibatasi juga nggak, Pak? Kapasitasnya masih 50%. Masih 50%. Dan ini dari berapa studio yang buka dan saat ini berapa sih? Dari 5 studio kita buka.